Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Mr. Motovlog. Sekarang hari Senin, tanggal 16 September. Seperti video kemarin ya, satu hari gue nge-record 2 video beset awas-awas di tenggorokan. Ya jadi, sekarang jam ya setengah 5 lah. Karena perjalanan yang cukup cepat juga di video kemarin ya kan. Cuma beberapa menit itu karena udah di-edit-edit ya. Jadi gue baru pulang, balikin kandang hijau yang tadinya ada di sini. Di video berikutnya silahkan tonton. Nanti ada di pojok sebelah kanan atas. Gila belok kanannya manjiwa cuma patah coy. Ya, jadi pulang nyari apa balikin kandang. Action cam gua memory card masih cukup, baterainya masih cukup. Gua mau mencari konten reboot alias riding dawood. Yang akan selalu memenuhi apa ya? Isi channel ini gitu loh, reboot, bukan reboot berantem ya, tapi riding dawood gitu loh. Nah, gila, gue udah banget, cok. Oke, kita jalan. Ya alhamdulillah udah enggak ada beban. Di sebelah kiri enggak ada kandang lagi. Super ribut banget gue pokoknya. Karena kandangnya tuh gede banget ya. Silakan tonton videonya kalau kalian belum tonton gitu loh. Ini di depan kita ada Metro Trans. Kayak itu pakai listrik ya, itu ada lubang buat kita listrik ya sepertinya ya, gue juga gak tau juga. Gue pernah naik gini loh. Kalau naik gini tuh kata temen gue kayak duduk di aspal, kayak duduk di aspal cuma jarak beberapa meter. Soalnya itu pendek banget ya kan. Masih mending basuh, kalau basuh kan itu tinggi. Ini tuh benar-benar pendek loh. Kata temen gue yang udah naik, kalau gue sih ya belum tahu. Gitu. Wah gila, Ragunan jam setengah lima masih lancar, biasanya juga macet. Gue kalau disini tuh ngebut barbar ya. Jangan dicontoh ya. Ya gue jalan kiri kanan zigzag gitu. Kalau lagi kosong ya udah tidak apa-apa. Kalau lagi rame atau apapun semacam itu, gue santuy di belakang mobil atau belakang busway. Karena busway itu kalau disalip gimana ya? Kadang-kadang sumber busway itu dari kiri sini tiba-tiba rada-rada ke tengah gitu loh. Gue sampe busway itu ada ngeri. Makanya kalau di belakang busway itu gue suka ya jalan di belakang aja. Juga kalau toh mau nyalip, tunggu keadaannya mantul dulu, apa mantul tepat dulu loh gitu. Nih barusan ojol-ojol udah pada siap menjemput kalian yang baru pulang kerja dari apa yang baru turun dari apa tuh busway di Ragunan gitu loh. Tuh kalau ya jam 5 lah, jam 5 sampai jam 6 tuh buset ramenya. Minta ampun ya abang ojol-ojol, entah itu Grab atau Gojek gitu loh. Dulu kalau ada Uber ya bertiga ada Uber gitu loh. Cuman Uber enggak ada, cuma ada 2, Gojek dan Grab gitu loh. Gila, adem banget ya pokoknya, rindang. Tapi kalau malam gelapnya. Wah gila, ini sakit banget nih kalau ngadirin. Diger-diger, ada bunyinya gitu loh. Diger-diger gitu. Ya gue kapan kelar sih, gue kan mau olahraga gratisan gitu ya kan. Ada tuh spotnya jadi kayak ada jumat-jumat kita atau apa sih treadmill yang dari besi gitu di Ragunan. Dulu pernah ada dan gue olahraga di situ dan alhamdulillah berat gue gak turun-turun coy. Terhabis olahraga gue malah bukan bubur sepiring, sepiring semangkuk. Dodol sekali ya. Ya bertemu dengan jalanan di video kemarin. Kalau kemarin kita arah ke sini, sekarang kita arah ke sana gitu loh. Silo sekali. Wah gila, ancurnya bukan main ini jalanan. Wah ada apa tuh, W175 sepertinya. Nah ini yang di video sebelumnya nih, tuh yang di sebelah kanan sekarang ya di jalur gue sebelah kiri, ancur banget. Konbloknya tuh sampai ke tengah-tengah. Gue heran gitu, kenapa ada orang iseng yang pertama kali mungkin ya dia congkel terus renggang. Atau bisa jadi karena awalnya dia udah renggang di lindas-lindas motor, akhirnya dia goyang. Terus akhirnya lama-lama pecah setengah. Ya istilah bukan pecah sih, apa ya, kayak kegerus gitu lah. Jadi lama-lama mengecil-mengecil terus apa tuh namanya, lempar lah dari susunan konblok gitu loh. Bisa jadi juga karena faktor hujan, jalanannya becek. Mungkin dia nggak lengket sama semennya. Mungkin itu gimana sama semennya. Gue nggak dapet ketemu lu. Jadinya dia berpisah antara konblok dan semen gitu loh. Wow, sudah tanda-tanda macet nih. Gue nggak kebayang sih kalau dikit lagi nih jam-jam sibuk macetnya bukan main. Karena di wuset tuh konbloknya berdiri begini cok. Wah gila sih ini, bahaya banget. Ayo pak, tolong dibenerin pak. Seram ya, seram. Lalu kita belok kanan. Kalau dari buta ya apa aja lah yang ada di apa namanya, yang ada yang gue rekam. Halo, kenapa tuh si bapak ama itu nggak ada mau ngalah satu sama lain. Telat gua rekamnya, baru nengok pas dia udah jalan gitu loh. Tadi lah santuy aja, santuy. Ini motor ketemu gue ini ninja matic. Karena kalau motor ninja itu kan identiknya sama warna hijau. Jadi emak gua ini berhayal kalau ini ninja matic. Sama kan warna hijau juga. Oke guys, gua rasa cukup video ribut kali ini yang benar-benar ribut banget ya, riding gabut pulang balik kandang iseng-iseng memori ketama baterai Xiaomi gua masih cukup gua record asal-asalan kayak gini. Ini beberapa menit kalian terbuang sia-sia setelah menonton video ini. Jangan lupa udah klik like, share, komen, dan juga subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya karena di bulan ini ku targetkan subscriber gua 40 subscriber gitu loh, dan di akhir tahun ya nggak muluk-muluk lah, 50 kalau kan 60 subscriber gitu loh. Bisa lah, malah bang, oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Waduh, si mama mau kemana? Oke, ulang. Oke, sampai jumpa lagi, ketemu di video berikutnya. Goodbye.